once again. Hai hai, welcome back to my channel. Di kali video kali ini, aku akan kasih tahu kalian gimana caranya aku bikin alis. Aku pakai pensil alis Matic Eyebrow dari Ecover. Pertama kita sikat dulu, rapikan alisnya, lalu kita bentuk. Di sini aku pakai warna yang dark brown. Kita bingkai alisnya. Kita isi dari tengah sampai ke ujung. Bagian depannya aku akan bikin serap, alis serap biar lebih terlihat natural gitu. Terus aku sikat biar lebih rapi. Setelah itu aku mau bingkai alisnya biar terlihat lebih rapi. Dari pokalnya, karena teksturnya itu lebih
kita bisa lihat bedanya sebelum pakai alis dan sesudah pakai alis. Kalau kalian suka dengan video ini, like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis.